ada rame-rame di lapang. Dan kita coba filming untuk jarak yang jauh. Teman-teman, jadi di sana lagi rame di lapangan bola di belakang rumah jabatan. Ini jaraknya kurang lebih 2 km. Kalau kita lewat jalan raya itu sekitar 2,5 km. Jadi saya mau coba Vimi. Sudah lama kita tidak terbang jauh. Long race-nya sudah lama. Kebetulan ini sekitar 2 km, baru jam 4 lewat. Kita tes masih kuat atau tidak. Ya teman-teman, jadi drone ini sudah sekitar jalan 3 tahun dan sampai hari ini masih aman-aman saja. Jadi sore ini kita coba long range, mudah-mudahan dia masih aman, masih sanggup, masih mampu. Kebetulan di sana itu ada kegiatan kampanye sepertinya hari ini, tapi sudah mulai sepi. Dari siang itu yang rame, sudah sore. Jadi kita sekalian keliling-keliling lihat cuaca sore hari ini di sebelah sana itu ada perkampungan. Kita coba cek-cek ke sana. Oke. Okay. Tapi baru lama dia. Oke teman-teman, jadi sore hari ini kita keliling-keliling di sekitar kampung. Ya, jadi ini depan ini kampung Nee. Dan kebetulan hari ini ada kegiatan kampanye di lapangan, tapi sudah selesai. Jadi kebetulan siang tadi anginnya kencang, jadi saya menunggu sampai anginnya cukup reda. Oke, ini bagian bawah ini ada kampungnya ya. Nah, ini sudah jalan raya dan kita turun terus sampai ke rumah jabatan bupati. Kemudian nanti kita coba ke bagian belakang rumah jabatan karena ada lapangan di sana. Kita coba lingkar di seputaran rumah jabatan bupati dan lapangan. Ya, jadi di lapangan ini tadi siang ada kegiatan kampanye dan ramai sekali. Jadi tadi kebetulan juga cuaca tidak terlalu bagus sehingga sore hari setelah kegiatan bubar baru kita bisa terbangkan drone. Dan cuaca sudah sangat cerah. Kualitas gambar juga sepertinya bagus. Finish 8 mininya masih fit.
Ya, dan ini jarak kita di 1,300 km dari titik home point-nya. Dan sejauh ini sinyalnya masih bagus. Ada sudah agak kuning-kuning tapi masih bagus lah. Vimy X8 ini. Ya, jadi ini dia teman-teman, rumah jabatan Bupati Rotendao. Oke, sekarang kita kembali, tapi kita coba ke arah timur dulu. Setelah itu baru kita melambung kembali ke home point. Thank you.
Ya teman-teman, jaraknya tadi tidak sampai 2 kilo kalau ditarik lurus. Hanya 1 kilo 300. 1 kilo 300 tadi. Anginnya lumayan, tapi Vimy masih aman. Tadi sedikit tadi di bagian atas ini anginnya cukup kencang, tapi aman. Oke, itu suasana sore hari ini.